Salam info fans Yunan PNS. Beredar informasi bahwa batas usia pensiunan PNS guru diperpanjang hingga 65 tahun. Menjawab simpang siur perihal batas usia pensiun guru PNS, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud angkat bicara. Sebenarnya batas usia pensiun guru PNS sendiri sudah ditetapkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Untuk menjawab simpang siur informasi perpanjangan batas usia pensiun guru PNS, Mendikbud ikut memberi ketegasan. Mendikbud menegaskan bahwa tak ada perpanjangan batas usia pensiun guru PNS. Batas usia pensiun guru PNS tetap di usia 60 tahun, bukan 65 tahun. Masa pensiun guru PNS tetap di usia 60 tahun, tidak diperpanjang 5 tahun, ujar Mendikbud dikutip dalam website resmi GTK Kemendikbud pada 24 Oktober 2024. Tak hanya Mendikbud, BKM pun turut ikut mempertegas aturan batas usia pensiun guru PNS. BKN menerbitkan surat edaran pada tanggal 8 Maret 2006. BKM menegaskan batas usia pensiun guru PNS tetap 60 tahun. Tidak ada perpanjangan sampai 65 tahun. Hanya saja guru PNS bisa mengajar lebih lama selama bersedia, di mana gaji diberikan dari dana BOS. Tunjangan untuk memperhentikan penerima guru honor baru, karena pemerintah akan fokus menuntaskan pelaksanaan nasib tenaga honor yang terus membengkak. Demikian informasi mengenai batas usia pensiun guru PNS yang ditetapkan BKN. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.